Halo, 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 kembali lagi bersama saya, Om Seno, di channel senopati Olshop. joss lah ya, guys. Nah, kondisi hari ini, kondisi uh, sore hari, sekitaran pukul setengah tiga, setengah setengah empat, setengah empatan ya, guys. Nah, ini Om Seno habis merendam kura-kura ya, ini ya, di sini ya, nih, nih. Kelihatan nggak di sini nih. Tuh ya, itu habis merendam, tadi sore pakai sinar sore ya, ini ya, sinar matahari. Oh ya, yang baru bergabung jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Om Seno ya guys. Tekan tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini. Share jika perlu ya guys, jika memang bermanfaat baik itu untuk hiburan atau lain sebagainya ya. Yang mau sharing-sharing dengan Om Seno juga boleh langsung saja uh, tuliskan di kolom komentar ya. Yang penting bahasanya sopan, Om Seno pasti balas ya guys nah kali ini om seno ingin memperlihatkan kalian kura-kura darat makan uh, ini apa sawi cesim ya sawi cesim dan uh, apa namanya kaktus ini ya ini kaktus ya kaktus centong guys ini ya sudah om seno bersihkan durinya ya om seno bakar pakai korek itu agar durinya tidak terlalu berbahaya untuk si tortonya ya guys jangan lupa juga pakai kalsium ya guys ini tidak oh tidak di endorse ya om seno tidak di endorse kalian boleh pakai kalsium apa saja ya ini om seno pakainya yang kalsium plus D3 ya guys dari Mr. Torto ya Om Seno tidak tidak iklan ini ya guys <laughs> nah ini Mari kita taruh ya sedikit-sedikit di sini aja ya sedikit saja nah biasanya Om Seno kasihnya itu satu hari dua kali guys ada juga yang bilang satu H, satu minggu cukup satu kali juga ada ya tergantung terserah ya yang penting eh, apa namanya mengeluarkan uratesnya lancar tidak masalah guys. Kalau menurut Om Seno kayak gitu ya. Nggak tahu sama yang lain ya. Mungkin ada para-para suhu di sini ya, mohon arahannya ya yang yang bisa sharing-sharing saja guys. Oke, kita lihat ya, kita kasih makan kura-kuranya. Sambil ngeringin ya guys ini ya. Ini masih netes-netes airnya guys. Ini pokoknya nanti terserah ya kura-kuranya mau ngapain. Eh, Om Seno cuma ngevideoin saja ya. Nah, barangkali ada teman-teman kalian yang belum subscribe, suruh subscribe ya, Guys. Tekan tombol loncengnya juga biar tidak ketinggalan video-video berikutnya terkait tanaman karnivora dan kura-kura eh, darat ini ya, Guys. Nah, seperti itu ya. Tuh, mereka makan tuh. untuk kondisi suhunya tadi ini Om Seno di bentar ini ya 29 derajat celcius ya guys sekarang pukul setengah empat kan ya bener tuh ya nah Untuk pardalisnya yang kemarin ini ya, pardalisnya yang kemarin rewel gak mau makan sekarang udah mau makan guys. Kebiasaan ini dia, kadang-kadang rewel, kadang-kadang lahap gitu. Nah silakan menikmati guys, sambil sharing-sharing jika ada yang perlu di sharing ya guys. Pardalisnya malah suka kaktusnya guys. <laughs> ini dia mau ngapain lagi nih. Nah udah kesini aja. Barangkali ada yang tanya ini apa, ini wood pellet ya guys, ini wood pellet alas kandang ya, ini ya, go. Yang ini alas kandang ya guys, bukan makanannya ya, barangkali ada yang tanya gitu. Namanya wood pellet. Om Seno nih Om Seno tuh nah ini pengen kaktusnya nih yang ini nih kita pengen makan kaktusnya tuh kan kelihatan dah nah itu makan ya dia ingin kaktusnya yang itu mungkin seger ya guys kaktusnya ya guys mengandung banyak air karena itu ibarat kayak orang makan timun mungkin ya ini juga doyan timun guys Oh ya barangkali ada yang tanya Kalsiumnya bisa diakalin pakai apa om Kalau nggak pakai yang model kemasan kayak gini Ini bisa banget kalian pakai tulang sotong ya guys Tulang sotong biasanya dijual di tempat-tempat penjual -tempat burung Itu biasanya ada tuh tulang sotong Tulang sotong kering ya Nanti baru kalian uh, remukin sendiri ya Berarti dihancurin sendiri sampai hancur kayak pasir gitu ya Pasir halus Baru bisa kalian tabur-taburin di apa namanya makanannya ya makanannya si torto ini om seno udah pelihara dari awal ya awalnya om seno udah pelihara dari bulan juli guys nah om seno selalu pakai kalsium awalnya om seno pakainya kalsium yang sotong itu sotong kering om seno hancur-hancurin sendiri om seno kasih uh, satu hari dulu karena benar-benar ngikutin yang dari video om seno kasihnya itu satu hari satu kali dulu ya tapi sekarang berhubung karena karena apa ya karena kebutuhan kalsiumnya si torto ini kan nggak mungkin semua torto itu makan si kalsiumnya ini karena ditaburnya tidak merata itu ya jadi om seno kasihnya itu satu hari dua kali guys ada yang bilang satu minggu satu kali ya terserah lah ya monggo-monggo saja yang penting ura tesnya lancar guys berates itu ya yang kayak putih-putih itu loh kalau kencing sih tortonya. Nah, itu urates namanya ya guys. Yang penting lancar, jalannya juga tidak pincang ya yang penting ya kalau jalannya pincang itu bahaya guys, itu berarti sudah ada bladder stone-nya ya guys. Jadi harus dikasih anti bladder stone. Terserah kalian mau pakai yang cair, mau pakai yang e, bubuk, mau pakai yang tablet terserah ya. Nah, ini sama-sama belajar, Om Seno enggak meng menggurui ya, Om Seno enggak menggurui karena di sana juga masih banyak yang lebih tahu dari Om Seno ya. Seperti itu. Ya alhamdulillah sehat-sehat saja nih, enggak ada yang kenapa-kenapa. Cuma kalau masalah nafsu makan memang terkadang ya kayak manusia lah ya, kadang nafsu makan, kadang, kadang enggak ya, mungkin seperti itu. Bukan berarti kalau enggak makan satu hari itu dia enggak makan, pasti makan, entah itu sedikit-sedikit gitu ya, Guys. Nyatanya yang part dari sini nih, yang part dari sini nih, kalau memang makanannya lagi cocok dia makan gitu, tuh tuh kan makan kan, kalau memang lagi cocok dia makan, itu ada makanan yang nempel guys, hmm. kayak orang lah ya, kalau orang makanannya lagi cocok aja satu hari bisa makan gak cuma tiga kali sehari, malah mungkin bisa lima kali mungkin ya guys. Nah ini kita kasih kaktus guys Kasih kaktus lagi Cocok enggak dia Mau makan enggak Nah tuh kan makan lagi tuh kan Tuh kan makan lagi tuh Kalau memang lagi cocok Dia makannya kayak gitu tuh Bisa no zoom ya Eit. Tuh Kalau makannya memang lagi cocok Dia kayak gitu tuh makannya tuh Nyamber mulu tuh Tuh makan lagi tuh Nah kan Kayak gitu dia Kalau makanannya lagi cocok Mau terus Gacor terus pokoknya guys <laughs> Jadi nggak usah terlalu khawatir nanti Ada yang khawatir satu hari itu kok nggak mau makan ya Gimana-gimana ini Ada yang nanti kebingungan ngasih obat ini itu ini itu malah bisa bahaya guys Udah biarin aja intinya ya kalau punya vitamin, pakain vitamin itu itu aja nggak apa-apa. Biasanya vitamin torto itu udah ada penambah nafsu makannya, guys. Tidak masalah, tidak usah panik, tidak usah terlalu terburu-buru dibawa ke pet shop buat penanganan ya. Seperti itulah ya, tidak intinya tidak perlu panik gitu, guys. Yang itu yang Om senoterapin ya, yang ini yang OS guys, overscoot ya ini ya ini ada 14 kut nah yang ini ini ada 13 kut ya normalnya 13 kut skut apa apa namanya skut ya <laughs> ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya 14 nah biasanya harganya lebih mahal yang kayak gini guys Ketimbang yang 13 ya Semakin banyak kotak-kotakan ininya Semakin mahal harganya guys Yang om seno pelajarin kayak gitu ya Nah mungkin Sekian video itu dari om seno Ada yang ingin sharing Monggo saja terserah kalian silakan pakai bahasa yang sopan Nanti om seno pasti balas uh, ya Video ini sebagai Ajang apa namanya Pelampiasan hobi ya guys uh, Intinya kita saling apa namanya ya saling sharing saling berbagi ilmu di sini ya Om Seno juga tidak bermaksud menggurui Om Seno hanya ingin berbagi informasi saja sekian yang belum subscribe jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Om Seno jangan lupa tekan tombol like nya jika kalian suka dengan video ini share jika perlu ya guys mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jos